Assalamualaikum, saatnya menikmati kue Yudis Panda. Ada dapur Ita Yudis. Nih, ini kue Palembang ya, yang dibuat dari ketan yang diisi dengan unti kelapa seperti ini ya. Lalu kita siram dengan tepung beras yang dimasak dengan santan. Lalu kita kukus. Nah, ini hasilnya ya, kue bibis ala Palembang. Seperti ini dibuat, dimasukkan di dalam cetakan. Nanti tinggal dipotong-potong ya, diiris-iris. Siap dinikmati seperti ini. Ini kuenya lembut sekali. Rasanya gurih, manis dan legit dengan unti kelapanya ya. Ini kita nikmatin di sini. Enak sekali. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. Yang putihnya ya, rasanya gurih. Dan ini ada unti kelapanya nih. Ya, enak sekali. Kita santap. Forget the